yung mag-ustiyadid lang yung para sa game shop. Nakawinig ulit naman yung tamo. Special banget yung guys. Special yung muna muna pakitalor. Pakikarante luwa. Nakawin na yung kinalit naman yung naman. Chris Tagu. Hey. Jadi silakan pagkenalan. Okay guys. Salam Stay Broke by Toys. Stay Broke by Toys. Sorry. Saya Chris Tagu. Motivator kesayangan Anda. Motivator yang sering memotivasi Anda untuk kilap. Jangan berhenti untuk kilap karena kilap itu adalah kehidupan. Benar. Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Kita sekarang mau unboxing mesin PS4 Pro King of Hearts 3 Limited Edition. Wadih, cakep bener. Kece banget ya. Bener. Lihat aja tuh depannya begini. Masih ada sertifikatnya juga nih ya? Ada, bukan sertifikat. Apa kartu ini? Garansi. Oh, kartu garansi. Jadi pokoknya setiap yang beli ini dapat kartu garansi. Jadi kalian tenang aja, ini resmi Indonesia. Mantap. Nah, gimana kalau kita langsung buka aja? Boleh. Langsung buka. Silahkan, do the honor. Aduh. Grogi gue jadinya nih. Pelan-pelan. Yang mana yang dipotong? Buka mainan. Ayo. Ini ya, bener ya? Iya. Kali ini orang biasa kan orang game yang kita yang kita masukin video, sekarang orang dari toys ya. Oke. Ada enggak? Gue jadi bener, grogi, bener. Sumpah. Udah. Udah kebuka. Ini dibuka begini. Dalamnya ada dus lagi. Wih, dus dalam dus. Dus di dalam dus. Dusception. Asik, dusception. Ya. Mantap. Kebuka. Skaternya. Sip. PS4 Pro. Jadi yang bikin... Ada segel lagi ya? Ada segel mana? Oh iya, ada segel lagi. Segel lagi di sini. Berarti dipotong lagi nih? Potong lagi. Sedap. Ini sedap. Kayaknya terbalik deh. Kayaknya yang ini deh. Mana? Kayaknya potong yang ini aja deh. Nah, lu gali, oke. Okay. Oh enggak, bentar yang tadi. Bener. Maaf, bentar yang tadi maksudnya. Bener kan? Aduh, okay. Enggak apa-apa. Salah itu biasa ya. Oh, hilaf itu yang... Hilaf juga biasa ya? Hilaf juga biasa, jangan... Oh, keras deh. Ah, salah potong gua. Oke, udah kayaknya deh. Mantap. Sip, mantap. Kita buka ya. Buka. Dalamnya dapat. Wah, apa nih? Wih, pertama kali udah dikongolin sama sticknya. Sticknya coba buka. Sticknya, wih. Sticknya, ada apa namanya nih? Ornamen gitu ya? Iya, ornamennya. Berarti ininya glossy ya? Glossy ya, sticknya ini glossy. Sticknya glossy. Biasanya yang lama apa? Ini ya, agak dot. Iya, dot. Gitu. Nah, selain stick, tombolnya juga nggak berwarna. Tombolnya ya putih, dia ngikutin dari aksen ini ya. Aksennya ya, bunuhatnya, oke. Oke, nah selain itu dapat apa nih, kabel HDMI. Kabel HDMI satu. Mini headset buat main multiplayer. Kitab suci. Ya nggak bakal dibaca juga. Iya, pasti nggak. Nah ini ada kabel power. Kabel power. Dan kabel USB. Ini. Kabel powernya ada dua, jadi dapatnya yang Pala 3. Yang pala 3. Sip. Dengan sama yang Pala 2. Pala 2 begini biasa buat Indonesia. Sip. Nah, sekarang kita ke main dish-nya. Main dish makanannya menu nih. Menu utamanya. Ini dia benar-benar. Oh, sebuah menu utama masih ada nih. Apanya lagi? Kenapanya? Dapat gamenya langsung. Dapat gamenya. Terus ada apa lagi ya? Jadi kalau ada. Ayo. Ada kita keluarin aja kali ya. Keluarin mesinnya. Oke, kita keluarin. Nah, ada apa lagi di dalam tuh? Oh. Ada apa lagi? Oh, ada voucher kayaknya nih. Oh iya, ada voucher. Ada voucher PlayStation Plus 3 bulan. PlayStation Plus 3 bulan sama ini ada tem. Temnya. Dia dapat tem sama dapat ini kitab suci lagi. Iya. Gak bakal dibaca lagi. Iya. Nah, ini dapat tem sama dapat ininya ya, pedangnya. Pedang. Oh, buat ini buat di dalam game. Iya. Mantap. Enggak aja gua tutupin karena kodenya ada di sini. Kodenya di sana. Berarti boleh. Oke, sekarang kita buka aja nih ya. Langsung buka nih dalamnya. Ya. Full. Ya. Iya. Tadi. Cakep banget. Jadi PS Pro Special Edition ada apa sih, decal namanya? Iya. Nah ini jadi kalau misalkan kalian nonton video ini agak ada suara-suara aneh. Gak apa-apa lah ya, bocor lah ya. Iya, bocor. Bocor dikit lah ya. Oke. Biar rame, biar seru gitu. Itu sebenarnya di situ tuh ada ribuan orang lagi nonton gitu.
Gua enggak bisa lihat aja karena gua fokus kita berdua. Eh iya videonya kesini. Kita kan kesini bukan di sono. Di luar sono lagi ada banyak orang tuh. Banyak orang. Ada Atta Halilintar juga di sono. Iya. Asia. Asia. Ini Setiadi Geledek namanya. Oh yang ini Guntur. Chris Guntur. Chris Guntur. Nah, ini jadi sini ya. Sini. Biasa kan kalau limited kan glossy ya. Ini doff ya. Doff terus ada kayak apa? Ininya apa namanya? Ini kerak-keraknya apa sih? Kayak kulit gitu. Kayak kulit gak sih? Mantap. Ini bagus banget beneran nih. Ini bagus banget. Keren. Dok, udah gitu ada ya ininya kan dari Kingdom Heart ya kan. Logonya Kingdom Heart, logonya segala macam. Oh, di sini juga ada logo. Oh, di sini juga. Oh iya, ada logonya logo juga nih. Di bawahnya juga nih. Ada logo sini. Isinya begini. Nah, ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya ya. Iya. Ini serinya seri 72. 72 yang paling baru. Iya, seri 72 berarti udah baru lagi. Mantap. Jadi ada apa lagi dalamnya? Oh, udah enggak ada apa-apa lagi. Mana lagi? Pokoknya intinya kalau beli mesin ini ya dapatnya waranti. Waranti dapat game. Game dapat kitab-kitab, dapat kitab. Yang penting ini nih. Nah, ini kontrolnya mantep banget nih. Mantep banget ya. Kalau sayang ini disimpan, beli lagi stick. Benar, biasanya begitu. Benar. Iya, yang ini disimpan. Ini nggak mungkin banget mau pakai, soalnya ini glossy. Iya. Aduh. Itu udah PlayStation Plus 3 bulan. Kalau yang mau coba main online juga bisa. Lalu ada yang ini, yang tem ya. Tem dan DLC-nya untuk yang dapat. Ini pedang ini katanya khusus nih. Di PS doang. Oh, cuma dapat di PS. Iya. Dapat pedang mid. Jadi Xbox. Di Xbox One pedangnya apa, di PS pedangnya apa? Ah, beda-beda per konsol eksklusifnya. Boleh-boleh tahan, boleh tahan. Mantap banget ya. Jadi lu sendiri udah main Kingdom Heart belum? Kingdom Heart yang ketiga kebetulan belum, tapi yang belum. Lama udah. Yang lama udah. Iya. Berarti udah ini siap mau pulang dong. Iya. Makanya ini kan mau dikasih gua kan? Bukan. Nah, katanya tadi janjinya dapat begini ya. Waduh. Dapat buat unboxing doang. Dapat ngelus doang. Iya, dapat ngelus doang gitu. Kasian. Siapa tahu kan boleh dilihat tapi tidak boleh dibawa pulang. Siapa tahu kan habis dielus gitu aku pengen. Sono ya langsung. Iya, langsung transaksi. Transaksi. Hilang. Kan sesuai yang itu. Apa? Mendingan hilang. Iya. Yeah. Mendingan menyesal sekarang daripada menyesal belakangan. Stay broke by toys. Benar. Kalau ini stay broke by games. Okay. Benar. Boy toys and game lah pokoknya. Okay. Segala macam hiburan boleh lah. Oke. Okay. Jadi itu aja ya yang ada di dalam sini. Iya. Begitu aja video unboxing kita kali ini. Okay. Quick unboxing gitu quick ya. Quick unboxing. Thank you juga buat Chris Teguh yang udah datang ke sini. Jauh-jauh dari Bali loh ya. Balik sini. Ya. Pokoknya ya sampai ketemu lagi di next videonya. Yep. Dan sampai ketemu Chris Teguh lagi di... Okay. Mau ke mana sih? Katanya mau ke Jakarta Toys and Comic ya? Belum tahu sih, tergantung undangannya. Oke. Okay. Siap. Oke, kalau begitu, bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam stay broke, bye toys. Bye game juga. Bye game boleh juga. Asik.